Assalamualaikum sahabat Suyanto Aswaja dimanapun berada. Saat ini kami sedang melaksanakan satu kegiatan, yaitu pengesahan santri-santri Pakalusa yang ada di Pasir dan juga Penajam Pasir Utara. Adapun kegiatan ini yaitu terfokuskan dilaksanakan tempatnya di Desa Rintik, dan ini diikuti kurang lebih 20 orang yang disahkan pada hari ini. Jadi mohon doanya, mudah-mudahan mereka semuanya menjadi generasi penerus perjuangan para kiai-kiai NU, itu senantiasa menjadi garda terdepan Nahdlatul Ulama dan senantiasa menjaga paham Ahlus Sunnah wal Jamaah An-Nahdiyah. Pakalusa ini merupakan salah satu makom dari Nahdlatul Ulama yang bergerak di bidang seni bela diri pencak silat. Dan alhamdulillah Pakalusa yang ada di Pasir sudah cukup lumayan besar, yaitu sudah tersebar hampir ke seluruh kecamatan-kecamatan yang ada di Kabupaten Pasir, juga di Kabupaten Penajam Pasir Utara juga banyak yang ini. Beliau adalah ketua Pakalusa Penajam Pasir Utara, dan di sebelahnya ini yaitu saudara kita Mas Galang. Beliau adalah ketua Pagar Nusa Kabupaten Pasir, dan posisi kami sendiri yaitu sebagai dewan host atau guru dari Pagar Nusa yang ada di Kabupaten Pasir. Mudah-mudahan doanya semuanya kegiatan ini senantiasa mendapatkan ridho dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Selamat menyaksikan, dan jangan lupa subscribe, like, komen, dan share ke teman-teman lainnya. Terima kasih. Kalau sudah dikasih langsung dipakai sendiri yang untuk perempuan. Minggir, mundur kamu sini, Ci. Enggak kelihatan. Satu, dua. Baik. Nanti sesen fotonya setelah doanya ya, setelah makan lah kita baru kita foto bareng ya. Baik, yang ujungnya terima kasih kepada guru kita, orang tua kita, Mbak Nianto dan ketua cabang Pasir dan ketua cabang Raya Pasutara yang sudah mengukuhkan dan memberikan pemasangan sabuk kepada santriwan dan santriwati kita Pagar Nusa angkatan tahun 2023 di Desa Rintik.